Selebgram dan TikToker Azizah Salsa menggelar ulang tahunnya yang ke-20 pada hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023. Pada ulang tahunnya tersebut, Azizah Salsa mengundang grup band The Freedom Band yang beranggotakan Raffi Ahmad, Desta, Dikta, Surya Insomnia, dan Andre Taulani. Ini cuma kepentingan broadcast ya. Lu kalah, anak kecil aja udah kawin di bulan. Azizah menggelar pesta ulang tahunnya dengan tema Toy Story di kawasan Senayan, Jakarta. Ada momen menarik saat Dikta Wicaksono menyanyikan lagu Dari Hati yang ditujukan kepada Azizah Salsa. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Azizah Salsa telah menikah dengan pemain sepak bola profesional yang tergabung dalam tim nasional Indonesia yang bernama Pratama Arhan. Azizah Salsa dan Pratama Arhan menikah di Masjid Indonesia yang berada di kawasan Tokyo pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 yang lalu. Namun sayang sekali, karena jadwal ulang tahunnya berbenturan dengan jadwal latihan timnas, sang suami tidak dapat menghadiri acara tersebut. Namun, Pratama Arhan memberikan ucapan yang sangat manis yang ia berikan kepada sang istri di hari ulang tahunnya dan doa-doa yang sangat baik. I love you, begitu pula ucapnya yang ia sampaikan kepada sang istri di video yang diputar pada layar besar di acara ulang tahun sang istri tersebut. Ketidakhadiran sang suami membuat Dikta Wicaksono menyanyikan lagu Dari Hati Akekeki dan mengatakan kepada publik bahwa hal itu merupakan kepentingan sebuah broadcast. Halo sobat semuanya, terima kasih telah menyaksikan info tentang ulang tahun Azizah Salsa yang ke-20 pada hari Senin tanggal 9 Oktober yang lalu. Jangan lupa ya untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan berikutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.